karo Ki Kusumo gitu. Sekarang Ki Kusumo lagi ada di Gombong. Ya, Gombong. Kumen ya. Mau ke Benteng Van der Witch. Oke, kita lihat nanti ya. Koyo ngopo? Tak beli tiket dulu. Youtuber bang, kue putu lewat. Kok ngamuk? Kenapa ngamuk? Cuci tangan dulu ya. Wah, murah anu iki. 25.000. Hah? Boleh. Tak boleh. Tak boleh.
orang. Nah, aku naik kereta kencana. Kereta benteng guys ini. Jadi spesial nih berdua saja. Cuma berdua ini. Kosong. Masuk ya, spesial. Masuk ya. Kereta di atas ya. Aku baru tahu. Naik kereta atas benteng. Anu aja di baru, nanti baru ke atas. Oh iya deh. Apanya? Iya. Masa benteng warna-warni enggak mungkin. Ya bener aja. Ruangan banyak foto-foto benteng Van der Wijk masa lalu. Benteng Van der Wijk masa lalu. Proses pemugaran kompleks. Nih, banyak di foto-fotonya di sini. Nah, oke, yuk kita muter-muter lagi. Boleh. Ki apa? Suka bunyi sendiri nanti. Nanti kalau dikasih gamelan bunyi sendiri nanti gimana dong? Ya toh. Nah, kita muter dulu. Ini cocoknya musiknya yang horor. Benteng nggak ada pintu-pintu. Pintu apa? Pintu tidur. Kan. Ada ini di pintunya dulu. Pusing.
Wih. Udah buka semua nih. Hah? Oh iya, yang dulu itu kan ada di sana itu. Sekarang di dalam benteng Van der Wijk. Peninggalan Belanda sejak abad 18. Sejak tahun 1800-an ini. Oh, jalan lagi. Nah, ini ruang-ruangannya nih. Ruang ini dipakai untuk acara. Nanti kita ke atas ya. Kita juga mau ke atas, nanti kita lihat ya. Wah, muter-muter lah. Naiknya di mana? Oh iya. Oh, ini apa nih? Oh, bekas pos jaga. Ini guys, bekas pos jaga. Nggak tahu. Sini aja tuh. Di atas. Ngepres ya kan? Naik dulu aja. Naik dulu ya, bermuter sini. Nah, di sini. Oke. Mana tadi? Ruang Bupati Kebumen.
ruang pangdam. Ini tahun 1818 ruang ini dipakai untuk asrama tentara Belanda. Ya, Pak. Ini tuh kasur tadi. Kasur gantung itu ya. Mungkin nanti buat gantung baju kan ya. Wah, ini buat bunuh diri nih. Di lantai 2 benteng Van der Witch. Jadi dulu ruangan ini tuh dipakai itu. Dipakai untuk asrama tentara Belanda. Jadi bekas ruangan ini dipakai untuk asrama tentara Belanda. Jadi para tentara tidur di sini, guys. Di ruangan ini. Tapi sebetulnya ini suasananya memang nggak bisa bohong nih, tentang apa ya, nuansa-nuansa agak ke mistis-mistis gitu ya. Ini suasananya nggak bisa bohong ini. Tapi nggak ada artis yang muncul kayaknya. Ya. Ini apa deh? Oh, ini. Ini. Bukan. Yang ini kantor, guys. Ini dipakai untuk kantor tentara Belanda. Masuk enggak, yuk? Masuklah. Otak rancu ya. Jadi dikasih tahu rusak, nyentuh nggak apa-apa. Oh no no. Bisa rusak di kandang ini. Ya. Apanya? Enggak. Mana?
ada jarik. Jarik mistis. Wah, di sini ada foto-foto pahlawan, guys. Kyai Ahmad Dahlan, Singamangaraja, Sultan Agung, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Sultan Mahmud Badaruddin, Untung Suropati. Nah, itu ada Bu R.A. Kartini. Bisa muterin ya di lantai 2 benteng Van der Witch. Dikunci? Enggak, oh, lantainya. Hey guys, benteng Van der Witch Gobong Kebumen. Aku ireng ya. Aku ireng ya. Aku takut. Masuk terjun. Ini aku di lantai 2. Itu. Aku di lantai 2, guys. Oh, itu kelihatannya jalan. Untuk punya Bakuran. Ah, bakuran apa itu? Udah anu. Mantap, mantap, mantap. Tapi aku kok belum ketemu artis. Artis yang akan tampil di kamera ini. Hah? Ada artis itu. Thank you.
Iya, turun. Ini tak sih baru. Nah. Turun masuk ya? Iya. Muter di Benteng Van der Wijk Gombong Kebumen. Nah, ini dibangun sejak tahun 1818 ya, abad ke-18 ini. Mantap ya, Benteng Van der Wijk. Kalau kalian lewat di arah Gombong dari Jakarta atau dari Jogja, boleh mampir di sini, 25.000. Tapi ini kali ini aku kayaknya belum ada artis yang tampil ya. Belum ada artis yang tampil di kamera ini. Oke. Kayaknya cukup sekian ya vlog dari Benteng Van der Wijk Gombong Kebumen. Nah, tunggu vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. And see you.